Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Subuh ini kita berjumpa untuk pengajian politik Islam dan saya melihat kehadiran teman-teman membuat saya harus banyak mawas diri. Pertama yang saya hormati guru saya, ayahanda saya Pak Prof. Harsono dan Prof. Haryono. Saya mohon maaf belum sempat soan sebagaimana komitmen pekan lalu. Di sini juga ada sahabat saya Ustaz Sabarin Sakur, seorang tokoh nasional yang menjadi Sekretaris Jenderal Majelis Mujahidin. Mas Sabarin Sakur ada di sebelah kiri saya. Dibuat diketahui, majelis juga dihadiri beberapa teman-teman dari Boyolali, teman-teman dari tempat-tempat. Jadi forum ini memang tidak terlihat massal, tidak terlihat, tapi dia mempunyai emanasi yang luas. Untuk itu, saya kabarkan buat para jemaah, insya Allah, untuk kajian kita ke depan, kita jumpa tanggal 3 bulan Maret, insya Allah. Ya, hari ini saya bisa hadir dan sudah dimaklum, mobilitas saya sebagai salah satu orang yang memang mematut diri untuk terus belajar dan belajar dalam posisi sebagai koki politik. Ya. Mudah-mudahan sebagai orang yang ada di dapur-dapur perjuangan umat di bidang politik, nanti Pak Barin, satu kesempatan kalau sesi kita berlanjut dengan efektif, Pak Barin bisa bantu kita buat duet nanti. Dan tentunya buat semua, di sini juga ada Mas Zuhud. Mas Ali ini adalah salah satu imam besar kita, walaupun usianya baru 20 tahun. Ya, saya agak sungkan juga, saudara Wijdan Ali, imam kita, sekaligus saya minta izin kepada pengurus takmir DKM, untuk hari Sabtu besok, dia mengimami di Masjid Kalita. Jadi mohon izin, kata Ali, harus minta izin dulu sama pengurus takmirnya. Boleh ya Pak ya? Boleh Mas ya, Mas. Oh ya Mas Gufron ini ketua takmir DKM Masjid Nur Mirah. Nur Mirah sudah membuka pagar, itu tandanya Nur Mirah siap untuk bergerak, berjuang untuk umat. Paling enggak pasar rakyat, pasar umat dulu, pasar umat dan lain-lain. Jadi artinya ini dibuka pagar ini berarti siapa yang coba-coba datang dekat-dekat, kita tidak akan pernah gentar selama kita tidak salah di mata Allah dan di mata konstitusi nasional. Pembahasan kita hari ini memang mengarah kepada sebuah elaborasi dan kalau bahasa Betawinya, lo kalau gak ngikut belajar jurus pertama, lo kagak paham nih jurus kedua. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi dulu tahun 1967 ada majelis kajian di Masjid Munawaroh di Kampung Bali. Itu saya masih belum sanggup, Prof. Itu luar biasa. Apakah Pak Yunan Nasution, apakah Pak Natsir, apakah Pak Bukhari Tamam, atau ulama-ulama perjuangan tahun 50-an itu, mereka biasa mengisi kuliah subuh gitu Pak Barin. Kuliah subuh mereka tapi sudah membawa buku kecil Pak. Jadi materi yang mau disampaikan itu sudah dalam bentuk buku kecil walaupun cuma 9 halaman. Jadi orang-orang yang pulang dari pengajian itu bawa semua. Ini mungkin nanti perlu dipertimbangkan Mas Gufron, perlu ada diskusi-diskusi supaya orang yang ngaji ke sini jangan nanti dengarnya sepotong-sepotong, enggak tahu persoalan, lalu tahu-tahu datang-datang ke sini minta pengajian kita dibubarkan. Enggak ada cerita, kita akan bilang menuntut ilmu, belajar, memahami persoalan, partisipasi politik itu adalah hak seluruh warga negara Indonesia. Ya, jadi hari ini saya nyatakan dengan terbuka, semua teman yang baik yang meliput maupun yang menyimak, yang di luar maupun yang di dalam, dan saya memberikan toleransi kalau nanti kita bisa selesai jam 6 lewat, dan saya pikir ada beberapa orang yang sudah bisik-bisik, Ustaz kami harus segera mengajar, silahkan, gak apa-apa. Ya, cuman kita usahakan jam 6 bisa selesai, walaupun agak kagok, ya, jam 6 selesai kan berarti penyampaian,
dialognya belum. Kita kan ingin tetap ada dialog. Di sini kan isinya ini orang-orang hebat semua. Saya lihat dari sorot matanya di sini juga ada Mas Ahyar. Mas Ahyar itu Sekretaris Jenderal SMIJ, sebuah jaringan yayasan pergerakan dari Solo untuk Indonesia Jaya. Jadi luar biasa. Ya, di belakang itu ada teman-teman kita, ibu-ibu ya. Yang jelas ibu-ibu yang hadir di sini bukan jamaah masjid ini. Ya, jamaah tamu. Dan ini mungkin jadi bisikan buat pengurus DKM. Biar ditemani tamu-tamunya. Bisikin sama istri-istrinya. Mama, Umi, Bunda. Yuk, kalau ada pengajian subuh yang ada Ustaz Alfian, ikut. Yang terakhir, insya Allah, pada saat yang tepat, kita akan melakukan semacam daurah khusus politik. Ya, cuman mungkin saya sudah merancang setengah hari aja. Setengah hari dan akan kita buat sistemnya yang enggak boleh yang ikut asal ikut. Saya akan mohon pertimbangan Ustaz Barin nanti. Saya sudah menyiapkan bahannya dan insya Allah di bagian saya untuk mengatakan bahwa isyhadu bi annal muslimun. Ya, saya memang dibesarkan dalam gerakan politik Islam sejak tahun 82. Dan posisi saya hari ini adalah mengedukasi diri saya sendiri, mengedukasi masyarakat, dan mengajak masyarakat muslim di seluruh Indonesia, jangan pernah minder dalam berpolitik, jangan pernah kecil hati, jangan pernah takut. Selama kita tidak melakukan kesalahan menurut Allah dan Rasulnya, dan menurut konstitusi negara. Ya, ada hal yang sangat mengerikan dan sering saya ulang-ulang. Kalau bicara politik, umat Islam itu mati sebelum ditembak. Ngerti gak mas? Sebelum ditembak udah mati. Kan kebangetan itu ya, memang keterlaluan. Maka untuk itu, insya Allah nanti tanggal 3 saya minta pada Ustadz Ali agar saya diingatkan karena flyernya agak mepet kemarin Pak. Ya, jadi saya harus ngirim judul atau tema sebelumnya dan kepada teman-teman selamat. Ini aja rumusnya, kalau tidak tahu atau tidak nerima flyer atau poster digital berarti pengajian kita nggak ada. Gitu aja cara kodenya. Oh, makanya harus cari tahu nih. Hari Jumat, tanggal 3, jadi atau tidak. Karena ke depan mungkin akan kita buat acara kita dua pola. Pertama, penyampaian. Kedua, mungkin saya mendengar dulu pertanyaan atau aspirasi. Karena banyak hal yang menarik. Ya, saya yang terdekat, Partai Umat yang mendeklarasikan mendukung Pak Anies Baswedan. Itu keren. Termasuk formula uang 50 miliar. Saya mendapatkan penjelasan yang luar biasa dari Pak Ustadz Sabarin Sakur. Jadi kita kaum muslimin yang ada di majelis ini, kita belajar untuk memahami politik dalam dua posisi. Politik strategis dan politik praktis. Kita harus praktis nih, paling tidak anggota majelis kajian di sini harus punya cita-cita penggantian RT dan RW di rumah masing-masing, mulai periode ke depan harus diganti dengan yang berjiwa masjid, yang aktif di masjid. Siap? Siap? Nah, harus begitu, praktek politik, ngaji dulu kebanyakan mendingan kuliah, soalnya di pasar sarjana. Jadi dokter politik ya Mas Gufron ya. Ya dokter politik tapi ujung-ujungnya jadi konsultan koruptor. Kan, gitu ya. Kalau orang muslim berpolitik, dia akan menjadikan politik sebagai ilmu, sebagai seni, dan sebagai alat. Sebelum kita teruskan, kita sama-sama berduka dengan banjir di beberapa titik. Karena bujuk. Debit air dan tinggi ketinggian banjir itu ada yang sampai setengah pinggang, ya tinggi gitu. Saya kurang paham nama tempat-tempat di sini karena saya belum terlalu, tapi saya lihat dapat kiriman dan buat semua para jamaah, mari sama-sama kita mendoakan agar orang-orang yang sedang kebanjiran tersebut mereka tetap sehat, mereka tetap dimudahkan dan kalau nanti mau diprogram, saya dengar teman-teman SMIJ akan mendistribusikan beberapa hal, misalnya yang paling dekat ini mungkin buat Mas Gufron nasi bungkus misalnya. Kan pagi-pagi begini mereka ini, ya walaupun hanya 50-100 bungkus segera di drop. Khawatir nanti dia tidak, staminanya turun nanti. Macam-macam kan, masuk angin walaupun di Fakultas Kedokteran gak dikenal Pak ya. Masuk angin jadi istilah di masyarakat tapi tidak dikenal di kelas-kelas kuliah Fakultas Kedokteran. Ya jadi jangan heran. Ada apa mas? Saya sakit dok. Sakit apa? Masuk angin. Biasanya kalau dokter-dokter yang saklek jadi ketawa. Betul Pak ya? Enggak ada kan ya? Enggak ada tuh makanya. Negeri kita emang negeri lucu gitu. Sekolahnya tinggi-tinggi tapi ketika nerangin di hadapan orang enggak ada ilmunya. Ya, Pak Barin dapat ilmu dari mana bilang masuk angin? Enggak ada Pak. Hanya dua profesor.
dokter lagi dua-duanya. Ya, baik buat semua jemaah kita mulai. Mudah-mudahan waktu kita jam 6 teng selesai. Dan bagi yang mau ada keperluan, saya harus toleransi. Ini hari kerja, Mas. Pertama, mari kita sadari dulu bahwa kita punya agama yang telah ditegaskan oleh Allah. Ya, agama kita bernama Islam. Islam itu adalah sebuah agama yang tidak bisa dikalahkan dan tidak bisa disalahkan oleh siapapun. Dia merupakan satu ilmu, merupakan sebuah pedoman, only one choice. Nah ini kalau kita pahami dengan baik, maka kita akan sampai kepada sebuah kesadaran. Berarti ketika Allah menegaskan Islam adalah agama yang benar, ya, maka agama selain Islam itu ya tidak benar. Dan tidak perlu ada yang marah kali. Ya. Kalau mau benar, ayo. Tetap terbukti sekarang ini ratusan ribuan pendeta-pendeta di Eropa itu masuk Islam. Lalu pertanyaannya ke Ustadz, di Indonesia banyak orang masuk Kristen. Iya, biasanya orang miskin. Orang miskin sama kebelet nikah, tapi cintanya mengalahkan cinta kepada Allah. Pasti alasannya kan karena cinta kan. Nah, kalau karena cinta, gak belajar akidah. Allazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Yang kedua, orang-orang beriman bercintanya kepada Rasulullah dalam konteks mahabbatul insan. La yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi wa waladihi wa nas ajma'in. Tidaklah engkau dikatakan beriman sebelum engkau mencintai aku lebih dari segalanya. Artinya, kalau cinta ilahiyatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, cinta insaniyatnya adalah Rasulullah, maka politiknya ya politik Islam. Gimana ceritanya? Ente cinta sama Allah dan Rasulnya, tapi politiknya politik sekuler. Yang melarang berjilbab, bahkan ada seorang pemimpin partai ya, yang kata, kalau nanti partai kami menang, maka kami akan membuat peraturan untuk melarang poligami. Nih mungkin saya ulang, ibu-ibu kalau dengar begini senang nih. Ya senang Bu ya. Kalau undang-undang yang melarang poligami menjadi sebuah hal yang dibiarkan terjadi, nanti dia akan ngembet. Nanti akan ada undang-undang larangan bayar zakat. Alasannya kami sudah bayar pajak banyak, masa bayar zakat lagi? Kan kalau bayar zakat gak ada yang kejar-kejar kan kalau gak bayar kan, gak ada yang nangkep kan. Kalau gak bayar pajak, urusan kita dipersulit. Ya. Tapi kalau orang Cina, nol pajaknya. Kalau pribumi diperes, sampai nasi bungkus di warteg pun dipajakin. Ya. Kalau yang belum tahu, tanya dong sama Dirjen Pajak. Kalau perusahaan-perusahaan Cina datang ke Indonesia bikin PT, bikin CV, nol. Gak tahu ini negeri kurang ajar atau kurang akal atau negeri sarap atau negeri komunis. Yang jelas itu urusan, bukan urusan saya. Ropopo, ruwet gitu ya. Kita masuk bagian pertama. Judul kaji kita adalah posisi dan partisipasi politik umat Islam, modal sosial dan jembatan menuju eksis umat Islam. Kita mulai dengan posisi politik umat Islam. Dalam teori politik, suka ataupun tidak, kuantitatif merupakan satu hal yang menjadi rujukan utama, jumlah kuantitatif. Maka umat Islam adalah umat yang signifikan dengan 87-90% penduduk Indonesia. Nah, ini menjadi penting buat dipahami bahwa umat Islam itu harus mengalami percepatan untuk memahami bahwa kita harus berpolitik. Tentang apa dan bagaimana berpolitik mungkin di lain sesi kita bahas. Mungkin nanti di daurah pun saya akan coba bahas yang agak dalam, mungkin kita butuh 4-6 jam. Ya, dengan komitmen tertentu kita bicarakan, dan ini untuk seluruh umat Islam, baik Muhammadiyah, NU, partai-partai Islam, partai berbasis Islam, maupun partai yang lain tetapi dia beragama Islam. Ya, karena satu waktu kalau majelis kita udah settle, nanti saya akan datangkan pengurus PDI Perjuangan ke sini. Kita akan beri tema dia, peran PDI Perjuangan dalam dakwah Islamiyah. Ya. Kita akan dengar kalau nanti dia terang-terangan menyatakan memusuhi Islam, ya berarti Pak Barin akan memberikan pengarahan buat kita. Bagus kan Pak Barin ya? Kita panggil nih misalnya DPW atau DPD, DPW aja dulu, DPD itu langsung tanggung-tanggung sekalian DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Jadi Pak Barin akan memediasi, kita minta dia dengan tema PDI Perjuangan apa?
peran dakwah PD Perjuangan untuk menegakkan syariat Islam. Ya, kalau dia nggak mau berarti dia bukan Islam. Gitu aja. Nanti Pak Barin pelan-pelan dicari Pak ya. Mudah-mudahan ketemu nanti orangnya. Mesti ada, karena di PD itu terbelah dua. Ada PNI ASU dan PNI OSA Maliki. Ya, jadi ASU itu Ali Surahman, OSA itu, bukan ASU itu ASU ini ya. Oke ya, jadi ini yang pertama ya. Posisi umat Islam itu signifikan dengan 87-90% penduduknya. Ini harus dipahami dan itu dipahami betul oleh para pedagang. Musim Lebaran yang untung orang Cina. Musim Idul Adha yang untung orang Cina. Ya. Setiap musim kurban, hewan kurban itu, setiap tahun Idul Adha, itu para pengusaha-pengusaha peternakan orang-orang Cina itu mendapatkan keuntungan standarnya 2,7 sampai 3 triliun per Idul Adha. Antum baru punya sapi 10 biji aja dapat untung 30 juta, udah sujud syukurnya, jidatnya berdarah. Orang lain 2,7 triliun per tahun Idul Kurban. Itu tadi, karena mereka akan bisa kita lihat sangat menentukan berbagai hal termasuk kebijakan politik. Yang kedua, umat Islam itu bersikap strategis. Strategis artinya baik jumlahnya maupun kemampuannya. Ya, saya adalah orang yang banyak mengajarkan pandangan-pandangan politik dan strategi-strategi perjuangan sejak saya remaja tahun 80. Ternyata satu waktu saya jumpa dengan murid saya yang penampakannya seolah-olah seperti yang aku. Yang Akung, padahal umurnya jauh, 20 di bawah saya, 20 tahun. Pakai tongkat, rambutnya diputihin. Ternyata dia konsultan lipo. Bagaimana caranya lipo Tangerang itu mencaplok tanah-tanah di sekitar itu. Saya hampirin dia, Pak Barit, saya marah. Lo, dulu gue ajarin, dibilang apa? Dulu belajar dengan Kak Alfian, saya gak punya duit. Sekarang saya kerja di sini, gajinya 200 juta sebulan. Diajarin sama gurunya, ilmunya dipakai buat mengembangkan musuh. Astagfirullahaladzim. Saya tegur langsung si Pulan itu, saya gak sebut nama. Saya samperin, lu ngapain begitu? Habis kalau dengan Kak Alfian, saya bertahun-tahun susah terus. Cuma naik sepeda terus, kalau sekarang rumah saya mewah, mobil saya banyak, oh ya udah. Catatannya buat yang semua bahwa saya mendapuk diri sebagai koki politik, bukan simsalabim, mudah-mudahan nanti diarahkan oleh kedua guru besar kita. Yang ketiga, posisi umat Islam itu menentukan. Ya. Sebagai sebuah ulangan, ketika Ajinomoto diketahui ada mengandung lemak babi, maka pihak produsen Ajinomoto itu langsung melapor dan menangis. Menangis bombay kepada Pak Gus Dur. Ya, jadi sebenarnya jamaah mengerti nih, umat Islam ini gak sadar dengan politik. Dalam konteks politik umum, politik umat, politik segalanya. Harusnya kan tidak perlu pakai bertengkar. Ini beda agak beda partai seolah-olah beda agama. Kalau gua bilang lu goblok lu pada lu, ya. Cuman beda partai itu bukan beda agama, apalagi partai sama-sama partai Islam. Ini lagi separtai aja juga bunuh-bunuhan. Ya kan? Caleg nomor 1 dengan caleg nomor 2, caleg nomor 3 ini tadi. Makanya kalau kita sudah punya pertemuan seperti ini, Prof, nanti kita coba lakukan pendidikan-pendidikan agak lebih cepat. Paling kira kalau perlu Solo jadi percontohan. Nanti saya akan konsultasi juga dengan Pak Barin dan beberapa kawan. Ya, saya ini sudah cukup lengkap sebagai struktur dalam artian pengalaman berstruktur. 35 tahun di P3 ini sebagai pengurus, sebagai pengkader, sebagai orang yang biasa nongkrong di KPU. Ya, kita sampai 20 jam, 30 jam, karena 5 hari 5 malam kita nongkrongin. Jadi kita lihat sejak zaman Golkar dulu, ya, yang namanya kantong kotak-kotak untuk P3 itu dibuang ke laut oleh tentara itu dulu kalau mau tahu. Jadi kalau sekarang ada yang tergila-gila dengan tentara agar diintrospeksi dulu. Ya, dulu zaman Orde Baru kita juga ditembak, dibakar, dibom, disiksa. Ya, saya harus sampaikan ini secara terbuka supaya kita tahu umat Islam itu memang selalu jadi objek penindasan dari penguasa-penguasa yang sekuler dan zalim. Kita punya Pak Faisal Tanjung memang, kita punya Pak M. Yusuf ya, yang tahun 80-an itu berani nempeleng Lim Siliong. Ya Pak ya, Lim Siliong datang-datang ke Cendana pakai celana pendek. Ya, dihampir oleh Pak M. Yusuf, Jenderal Bintang 4, tempeleng, pak.
Sekarang siapa yang berani orang nempeleng Cina? Polisi gede tempeleng sama orang Cina. Ustaz jangan ngomong sembarangan, saya punya bukti. Pada bulan Ramadan 2016, ada sweeping di hotel-hotel Melati di Medan. Komandan sweepingnya itu adalah dari Polresta Medan, Poltabes Medan. Didampingi oleh Satpol PP dan didampingi oleh pihak-pihak terkait Muspika atau Muspida terkait. Mereka men-sweeping pusat-pusat penginapan di bulan Ramadan. Akhirnya terjadi apa? Terjadi perdebatan karena kemudian datang yang pemilik hotel dan dengan serta merta si pemilik hotel itu memukuli Pak Ibu Polisi, Ibu Polwan, sampai rontok giginya berdarah-darah. Ketika lapor ke atasannya, atasannya bukan belain anak buah yang giginya rontok, tapi malah memarahi. Jadi, anak buahnya udah berdarah, giginya rontok, dimarahin sama atasannya. Kira-kira ada sesuatu gak di sana? Pikir saja sendiri. Baik, kita masuk bagian kedua. Jadi paling tidak buat jamaah semua, kita akan jadikan pengajian kita pengajian politik yang berfungsi edukasi dan akan berfungsi persiapan untuk aplikasi. Gak mau ngaji-ngaji doang gak bisa, merebut RT aja gak becus, udah nanti dibuatkan. Nanti kita buat kelas khusus, kita buat kelas per 100 orang, ya seperti Adi Hidayat gitu Pak. Kajian Adi Hidayat itu gak boleh sembarang masuk. Harus ada yang ada hafalannya. Ya, nanti juga sama, Ustaz Alfian Tanjung. Tapi nanti untuk kisi-kisi minta tolong Pak Barin gimana. Supaya yang ngaji itu praktek. RT sebelah sana 100% udah muslim semua. Muslim semua. Ya apapun ini ada hubungan dengan 2024 atau tidak ya nanti. Ada saat khusus kita bahas dalam daurah kita. Jadi saya terbuka mengatakan seluruh kaum muslimin. Kita akan melawan politik dengan politik. Kita lawan jihad dengan jihad. Ya. Dan kita tidak boleh takut karena kita punya hak yang sama dilindungi oleh undang-undang. Tiap-tiap warga negara mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi menyampaikan aspirasi. Kita masuk bagian kedua. Partisipasi politik umat Islam. Apa sih maksudnya? Partisipasi politik umat Islam artinya keikutsertaan dalam peran politik secara sadar dan proaktif di semua lini, tempat, institusi, dan potensi secara nasional. Ya, jadi ini para bapak ibu sekalian, saya lihat dengan tulus mengatakan, kalau Betawi bilang, kalau ngajinya bolos-bolos, nanti bingung sendiri. Saya sedang mencoba mengarrange sambil saya menunggu nanti ada arahan dari kedua guru besar kita. Saya ulang, partisipasi politik umat Islam artinya adalah keikutsertaan dalam peran politik secara sadar dan proaktif. Proaktif itu tidak harus jadi caleg. Jadi caleg bagus, saya udah sebut tadi ada salah satu kawan kita yang akan maju dan saya komitmen untuk membackup. Ya walaupun nanti partai saya lolos, saya tetap akan menjalani tugas itu. Partisipasi politik umat Islam adalah keikutsertaan dalam peran politik secara sadar dan proaktif di semua lini, tempat, institusi, dan potensi secara nasional. Sehingga kita mulai hari tidak lagi membayangkan kita bakal kalah, kita pasti menang dengan izin Allah. Ini kita ini kan gak lupa, kata hadis Rasul apa? Aku tergantung sangka-sangka hambaku. Kan udah saya bilang tadi, orang berpolitik itu mati sebelum ditembak, mati. Kita ditakut-takutin terus. Oh saudara, kalau di masjid gak boleh ngomong politik. Siapa yang larang? Mana peraturannya yang gak boleh? Kenapa di gereja boleh? Kenapa di rumah ibadah lain orang bicara politik gak disoal? Giliran di masjid gak boleh? Emang itu Belanda? Ya? Yeah. Ini penting ya, zaman sekarang kita harus bersama. Kalau tahu-tahu datang kita tinggal tanya, Bapak apa masalahnya? Kita menerangkan yang juga diterangkan di tempat Anda. Ya. PDI Perjuangan itu sudah mengkader seluruh saksinya sejak 2 tahun yang lalu untuk membuat TPS itu 100% PDI Perjuangan. Dia boleh begitu, kita nggak mau. Kita nggak mau main curang, kita mau melawan kecurangan. Kita menang secara satria. Dan kita pasti menang dengan izin Allah. Persoalannya kan kita perlu ada petarung-petarung. Saya ngomong begitu enggak ngarang-ngarang, memang itu fakta. Bayangin masa ada satu kabupaten 100% menang partai tertentu. Logika enggak ada, enggak masuk akal. Kalau dibuka pemilu yang terdahulu, bukan zaman era ini, jadi sama juga. Satu kecamatan warganya cuma 12.000. Ya, tahu enggak yang dulu 3 periode yang terus, siapa tahu kan siapa kan? Partai yang gambarnya gambar kayak merek mobil,
Ya, capek deh, mesti disebut juga. Ini yang bikin orang masuk penjara nih, gini nih, ditanya bingung. Hah? Ya pokoknya penguasa dua periode yang terdahulu, tahu kan? Belajar sejarah politik enggak usah 40 tahun. Tahu enggak Pak Mufti? Capek nerangin ya. Tahun 2024 sampai 2014 yang berkuasa partai apa? Enggak tahu juga. Presidennya siapa? Siapa presidennya? Iya, partainya apa? Gimana mau menang, Prof? Yang begini aja susah. Ya, udah dianggap aja tahu dah. Saya sering dipaksa nyebut nama sampai nanti akhirnya nambah pasalnya aja udah satu di pasal nih. Pemilu 2024. Pemilu 2004. Saya ini kan pelaku ya, praktek di lapangan. Bayangkan ada satu kecamatan yang warganya cuma 12 ribuan orang yang punya hak suara. Tapi ketika dikumpulkan ke KPUD tingkat kota dan tingkat provinsi, itu untuk partai tersebut. Yang ngerti juga nih. Siapa sih presiden sebelum Pak Jokowi? Siapa sih? Capek banget dari tadi gak ada yang pernah jawab. Siapa namanya? Siapa Pak? Enggak apa-apa nyebut nama, biar maksudnya bener enggak omongan antum. Siapa? Nah iya, enggak salah Pak, bener orang enggak ada hukum nih Pak. Enggak salah, enggak melanggar hukum. Yang saya mau cerita, itulah yang membuat Bapak Husni Kamil Manik meninggal dunia karena dia dalam sebuah forum ilmiah menyatakan akan membongkar kecurangan KPU. Begitu maksud saya. Jadi curang itu bukan hanya pada periode ini, periode ini curangnya curang banget. Udah curang, culas, gak tahu malu. Nah, repotnya kitanya pada penakut semuanya, dicurangin diem saja. Apalagi malah dilarang untuk jagain TPS. Jadi saya mohon nanti melalui Pak Ustadz Barin agar dibuat laskar penjaga TPS. Iya, saya bilang kita tuh pemilu 2014, 2019 itu suara umat Islam itu 60% Pak. Saya ini ngomong, saya ini pengurus politik praktis, saya P3 terakhir sampai November 2017 saya masih P3. Jadi suara-suara partai Islam itu besar-besar, itu kan karena tokoh-tokoh Islam, laskar-laskar Islam yang punya jiwa jihad, banyak yang malas untuk backup, akibatnya TPS itu langsung dijaga oleh para laskar-laskar satgas-satgas pemabok yang bawa-bawa pedang. Terus terang saja, mereka tuh bawa pedang ke TPS, ngancam-ngancam KPPS. Nah itu kan kalau ada laskar di depan, saya pikir mereka belum ketemu juga udah kencing-kencing duluan. Saya tahu itu watak mereka. Mereka berani karena minum dulu. Minum pil koplo, nipang, valium, mabok dulu. Nah itu terjadi di Indonesia. Ya, jadi gerakan-gerakan ini merupakan bagian yang harus kita selesaikan. Nah, sekarang kita bagian kedua, karena sudah jamnya sudah cukup. Modal sosial kita. Nah, modal kita buat jamaah semua, yang pertama adalah kekuatan real yang memerlukan motivasi, memerlukan matrikulasi, memerlukan penyamaan frekuensi dalam peran-peran tindak lanjut. Ini menarik nih, kalau jamaah menangkap apa yang saya sampaikan bagian daripada kerja kita. Kan lucu umat Islam terus-terusan kalah, karena kita itu kalah bukan karena musuh yang hebat. Kita kalah karena kita tidak merancang kemenangan. Kita kalah karena kita tidak membuat pemenuhan syarat-syarat yang membuat kita bisa menang. Untuk beberapa daerah saya sudah buktikan. Misalnya di Lampung Utara, menang kita. Atau di daerah Ciputat itu ada calon kepala desa. Itu pesaingnya modalnya hampir kepala desa loh. Pesaing yang paling hebat tuh modalnya 2 miliar. Kalah dengan anak muda umur 34 tahun. Jadi saya bilang buat bapak-bapak semua, kita tidak perlu khawatir walaupun perlu mempersiapkan. Ternyata uang itu bukan faktor kemenangan yang sifatnya. Yang paling penting ada keberanian untuk menahan tangan-tangan yang curang. Di situ kita perang. Curang Pak. Saya berani katakan, kalau yang namanya verifikasi calon keanggotaan peserta pemilu 2024 jujur, hatta PDI pun gak lolos. Berani saya ngomong. Di daerah-daerah itu gak ada babarin, saya ini saksi mata. Apalagi di Sumatera Barat, nol. Di Jawa Barat gak sampai 2%, 20% gak sampai. Terus terang saja, karena kita gak boleh ngomong, takut duluan.
Ayo kita tes. Ayo adakan verifikasi. Itu kan adanya perintah dari atas. Dan diancam gubernurnya yang penakut. Atau kalau gak diancam dikasih uang. Kalau gak diancam di KPK. Kan begitu kalau mau tahu. Jadi seolah-olah ada itu bukan karena ada. Tapi ditekan. Ayo kalau mau fair. Makanya kita ingat zaman Orde Baru. Walaupun itu bohong. Pemilihan umum telah menanti kita. Kan gitu ya. Dan jujur dan adil. Sekarang kan gak boleh kita ngomong jujur dan adil. Orang curang terus. Oke, jadi yang pertama, modal sosial kita adalah kekuatan real yang memerlukan matrikulasi, penyamaan frekuensi dalam peran-peran tindak lanjut. Jadi kita berani karena ngerti, kita berani karena tahu, berani karena punya dasar hukum. Sekarang COVID, karpet digulung, peraturan dari mana? Gak ada dasar hukumnya, gak boleh menetapkan sesuatu yang dipelaksanakan oleh masyarakat kalau gak ada yang mempunyai delik sanksi. Gak ada sanksinya. Karena kita semuanya takut, ditakut-takutin sama gugus COVID. Ya. Saya tidak, maaf profesor ya, saya bukan menyerang itu. Kalau memang dia merupakan sebuah, harus ada dong, keterukan bisa dibuat. Dan kenapa hanya masjid? Kenapa merubah ibadah agama lain tidak? Ini kan menarik, perlu kita pahami. Jadi umat Islam ini membutuhkan penyamaan frekuensi nyali politik. Harus berpolitik semua. Dan politik itu tidak harus jadi anggota dewan, mendukung ketua RT, apalagi membuat, contoh misalnya, perda sholat Jumat di kota Solo, karena ketua DPRD-nya Mas Ahyar misalnya. Sekarang ini orang sholat zuhur, sholat Jumat, itu harus disesuaikan dengan waktu istirahat menurut kantor. Lah kan kadang-kadang kita jam sholat kadang-kadang 11:30, ya kan Pak ya? Karena jam 12 kurang, jam 12 lewat. Paham gak Pak? Karena masjid-masjid itu gak berani azan Pak kalau belum jam 12. Lah kan kita ingat tahu sebelum ini kan suka jam 11:38. Kalau ada politiknya kan enak, jelas. Istirahat, sholat siang, makan di semua kantor, semua instansi sesuaikan dengan jadwal sholat. Keren. Kalau sudah diputuskan dengan atas nama kebijakan politik, ada yang bisa macam-macam. Jadi politik itu adalah seni mengelola kekuasaan. Dulu, saya ingat, benar-benar saya ulang, dulu jadwal sekolahan itu, jadwal pendidikan, kurikulum belajar, itu ditentukan oleh bulan Ramadan. Tahun 1969 sampai 1977, yang namanya bulan Ramadan itu semua sekolah, dari SD, SMP, perguruan tinggi libur sebulan penuh. Pertanyaannya, kenapa sejak tahun 1978 menjadi tidak libur? Karena ada kebijakan politik. Penggunaan kata minggu di kalender, dulu namanya Ahad. Siapa yang merubah-rubah itu? Kan kita udah jelas, Senin. Kan Senin, Isnin, Salasa, Arba'a, Khamsa, Jumat, Ahad, kenapa jadi Minggu? Siapa yang ngerubah-rubah itu? Ya, kita ini orang yang tapi terlalu kesian ya, mayoritas tapi didongoin orang. Ya, tapi kalau itu diomong terus di pengajian begini ya nggak bakal berubah. Kalau nanti misalnya Mas Ahyar jadi Menteri Dalam Negeri, berdasarkan ini menurut ini maka penanggalan dan atau menteri apa terkaitnya bahwa hari-hari seminggu itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad. Jangan dianggap sepele. Karena Minggu itu adalah nama seorang dewa, nama dewa, Dominus. Tapi karena kita enggak ngerti, akhirnya kita malah soal, oh, udahlah, gitu aja dipersoalkan. Itu persoalannya. Yang kedua, modal sosial umat Islam adalah kekuatan SDM secara kualitatif, kuantitatif yang harus terkelola secara TSM. Dalam pengalaman saya bergaul dengan seluruh jaringan, baik instansional, akademis, maupun gerakan-gerakan Islam secara luas. Ini orang-orang yang bisa diajak untuk membimbing umat ini banyak. Misalnya fenomena medsos. Kita belajar pemilu di Mesir. Pemilu di Mesir tahun 2011. Kemenangan Muhammad Mursi, itu kemenangan yang tidak terduga. Maka kemudian
penguasa sekarang Asisi dengan sadis itu di pemilu setelah Muhammad Mursi mengumumkan Quran dusturuna, Allah ghoyatuna, dan dia menunjukkan hafal Quran itu. Itu Mursi mengadakan, Asisi yang membajak kemenangan dan kepemimpinan Mursi, itu mengadakan pemilu hanya diikuti oleh 7% dari warga Mesir. Bayangkan, katakanlah kalau 7% kita ambil per 10 juta atau per 100 juta lah ya. Kalau 100 juta, 7% berapa tuh Mas Ahyar? 70 ribu. Bayangin, warganya 100 juta, pemilu diikuti oleh 70 ribu orang, lalu dianggap sah. Itu makanya orang tidak suka dengan demokrasi. Terus terang aja. Ini kalau kita mau buka, makanya saya ingin mengajak, mari kita menghadapi gerakan ini secara komprehensif. Jadi yang kedua, kekuatan SDM secara kualitatif dan kuantitatif harus dikelola secara TSM. Yang terakhir, ya, nanti setelah ini kita punya waktu dialog. Spirit Islam akan membuat dan menjamin kemenangan sebagai satu kepastian dengan izin Allah. Nanti didalami surat An-Nur, surat 24, ayat 55. Pelan-pelan dipelajari. Jadi kita tuh sebenarnya udah bisa menang, gak usah nunggu lama. Persoalannya, kalau kata bahasa, yang masang skrupnya gak pas. Itu aja. Nah, kalau masang skrupnya biar pas, yang bisa bikin pas itu dijagain. Karena 40 daftar nama di Jawa Tengah yang akan dibunuh itu bukan hoax, itu fakta. Dan saya berani ngomong secara terbuka. Di kelompok PKI itu sudah melansir 40 orang harus dibunuh di Pulau Jawa ini. Terutama untuk yang awal, start awal. Untuk ranking pertama sampai keempat, satu diantaranya bernama Alfian Tanjung. Dan itu betul, saya gak ngomong sembarangan. Jadi nanti kalau besok tanggal 3 gak kejadian, Ustaz Ahyar datang ke sini saya gak ada, ya saya muncul dibunuh. Ya karena saya bicara begini bukan untuk apa rasa-rasa new walk, bukan merasa saya ketakutan, cuma kita gak punya penjagaan. Apa penjagaan kita? Rumah saya pun kelihatannya kalau diserbu langsung mendadak, gak ada yang bisa jagain. Gak ada, dijaga sekali dua hari, 7 hari, makan, kontrakan, pulsa, ya gitu sama aja. Gak boleh tersinggung ya, fakta itu. Ya, saya katakan, upaya kebangkitan PKI merupakan satu langkah. Karena kemarin di Masjid Mujahidin sudah mereka bikin grafiti Palu-Ari. Masjid Mujahidin yang ada di Banyuanyar itu Pak, itu dibuat grafiti di tembok itu ada grafiti berlogo Palu-Ari. Itu gimana bisa terjadi? Itu kan berarti bilang, ego ada loh. Kalau bahasa Betawinya gitu, bro. Ada gua loh di sini. Ya. Nah sekarang persoalannya kalau kita menyadari PKI merupakan bahaya laten yang masih dilarang oleh pemerintah dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 pasal 107 ayat A sampai E, barang siapa orang yang menyebarkan paham komunisme, Leninisme, Marxisme, dan Mostungisme diancam kurungan penjara 15 sampai 20 tahun. Sekarang orang yang nerangin bahaya komunis malah yang dipenjara. Kan ngaco ini urusan. Dan sekarang kita udah takut semua. Harus kita berani. Makanya kalau berani dipasang di depan nih. Masjid Nur Mirah, masjid yang anti PKI. Ya. Jangan. Kalau nggak siap perang jangan, kan pasti ada yang nyerbu ke sini. Ya, karena PKI ini sudah konsinyir di seluruh Jawa Tengah, ya, terutama Solo Raya ini mereka konsinyir betul. Maka dari itu pada zaman semua, mari kita perkuat hubungan kita dengan Allah dan jangan pernah ada sedikit pun takut kita kepada mereka, karena Allah telah menjanjikan, ya ayuhan lazina amanu intan surullah yang surkum wa isabid akdamah. Wahai orang-orang yang beriman. Tolonglah agama Allah, barang siapa menolak agama Allah, Allah akan menegakkan posisi. Kita sudah punya bukti Erdogan. Erdogan itu sebetulnya diserang dahsyat. Kalau kita simak ceramahnya Ustaz Rahmat Baikuni, itu sedang dipraktekkan. Walaupun saya secara akademis perlu mendalami lagi, tapi perlu ditelusuri. Ya. Lihat Taliban, seperti apa? Taliban itu benar-benar mencuri hati masyarakat luas dengan mengembalikan uang ONH. Ya ONH di luar negeri turun, kita naik. Itu tadi karena kebijakan politik.
kebijakan politik dari pemerintahan Afghanistan, Emirat Afghanistan, itu memberikan satu hal yang menarik. Orang lalu menghujat-hujat pemerintahan Akhundzada itu sedang melarang-larang perempuan. Bukan melarang, sedang merapikan kurikulum dan membersihkan dosen-dosen yang otaknya sekuler, LGBT. Saya dengar kok pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri itu menghujat-hujat. Nggak tahu persoalan. Pantas saja dia juga nggak pakai jilbab. Jadi di Afghanistan itu sedang ada penataan yang keren. Bayangkan mereka tuh sudah bisa membuat satu kapal tempur yang berkualitas canggih. Sama dengan Erdogan. Erdogan tuh punya menantu yang bisa membuat drone. Yang mana drone itu bisa menghancurkan tank yang harganya 44 miliar. Jadi kalau kebijakan-kebijakan politik, pengembangan SDM itu dilakukan dengan keren, kita umat Islam pasti menang dengan izin Allah. Nah cuman kelemahan kita di dua titik ini tidak ada yang awal dengan serius. Apa? Melahirkan konglomerat dan melahirkan para profesor, doktor, doktor ilmu politik dan praktek politik. Ya. Kalau ada seminar-seminar, profesor politik selalu ngajaknya pesimis. Saudara-saudara, menurut bacaan saya, kalau kita gini kita kalah. Kita kalah. Saya pernah hadir sebuah seminar, saya marah, Pak. Hei, profesor, lo bisa analisis kekalahan. Kenapa lo nggak bahas rencana strategi kemenangan? Karena dibayar. Dengan membuat analisa kekalahan, honornya 500 juta. Kalau membahas strategi kemenangan, nggak boleh jadi pembicara. Ini pesan nih, maaf, Tuan Guru ya. Saya ngomong begini bukan sedang menghujat gelar yang antum punya. Artinya, kalau tambah pinter kan harus tambah berani dong. Kasih tahu dong yang benar. Saya udah sering kok kalau hadir seminar-seminar politik itu, Mas Gumron, gitu terus. Kita nggak mungkin menang. Gimana ya? Kita kepala lu yang kurang, otak lu aja udah mikirnya transfer di kapan. Saya terbuka saja mau tahu bapak-bapak semua. Itu forum itu di tukang itu saya marah-marah gitu. Itu tadi orang sering diukur dengan gelar. Gelar bukan jaminan mutu, tapi mutu bisa mengantar orang pada gelar. Kenapa Rocky Gerung sampai 5 ijazahnya dibuang? Tinggal satu aja deh. MH Ilu Najib pun ijazahnya dibuang. Karena orang sering mengukur sesuatu dengan ijazah. Kalau saya anjurkan untuk seluruh generasi muda yang menyimak ceramah saya, penuhi kualitas dengan formalitas. Begitu, Bro. Sekolah S1, S2, S3, mengabdi, mengajar pasca sarjana, tapi tertib sholatnya, sholat malamnya, hafal Qur'annya, dan siap berjihad membela Islam. Profesor, doktor, agamanya bagus, dan kualitasnya bagus. Quran sudah menyebut kok, orang berilmu pengetahuan itu, mayyaksa illallah. Orang yang berilmu itu takutnya sama Allah, bukan sama transferan, sama jumlah cek yang akan dikasih. Bukan di sini Pak ya orangnya, bapak-bapak sini kan gak gitu, cuma lain. Nah, sekian, masih 10 menit, kita manfaatkan. Siapa mau feedback, siapa mau merasa perlu, yang perempuan mungkin kalau sebelum pulang, ayo manfaatkan, ambil sendiri, karena moderatornya udah izin mau ngajar. Atau dibantu Mas Ahyar yang mau kasih. Cepat-cepat dikit, nanti semakin andel-andelan nih, enggak ini nih, enggak. Waktu kita masalahnya kan di hari kerja. Atau antum mau ngomong juga? Ya tapi diri mana pesona, kan calon wali kota. Sini diri. Ya, iya dong, masa calon wali kota pemalu. Lihat semua masyarakatnya, jangan lihat saya masyarakatnya dia. Ini calon wali kota Solo, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Ustaz Alfian artinya memang menggugah semangat kita, giroh kita yang di mana-mana Ustaz Alfian selalu menyampaikan strategi kemenangan, strategi bagaimana umat Islam bisa menguasai politik, menguasai ekonomi dan seterusnya, terutama di Indonesia yang notabene di atas 80% umat Islam. Tetapi umat Islam selalu dipinggirkan dalam segala bidang. Nah, yang jadi pertanyaan saya tadi kemarin disampaikan juga oleh ibu-ibu. Dikatakan terlambat mungkin, tetapi tidak ada kata terlambat ketika kita dalam berjuang. Artinya
apa yang disampaikan Ustadz Alfian, bagaimana kita bisa merancang kemenangan, step-stepnya, mungkin secara garis besarnya. Artinya, bagaimana menyadarkan umat Islam untuk gemerikah kalau orang Jawa ya. Gemerikah ya, Pak. semangat ya, semangat. Ya, motivasi. Artinya, kamu mayoritas, kamu berhak menentukan di negerimu, bukan ditentukan orang lain. Yang selama ini kamu semuanya ditentukan oleh orang lain. Nah, ini yang terutama generasi muda. Artinya, dan itu semua ya, dari anak-anak, remaja, pemuda, sampai orang tua, itu memang harus gemerikah. Artinya, ini yang mungkin garis besarnya bisa disampaikan nanti oleh Ustaz Afian. Itu pertanyaan dan pernyataan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, cocok jadi wali kota Solo di 2024-2029. Ini satu bagian yang mungkin nanti bapak-bapak dan ibu kita akan jadikan sebuah tema untuk pembahasan kita. Mungkin nanti akan ada semacam multi strategi, multi metode, multimedia, gerakan penyadaran politik buat umat Islam Indonesia. Bukan sekarang, kalau sekarang mungkin respon awal. Kita memang diberikan satu kunci gembok yang luar biasa. Kunci gembok yang paling berbahaya adalah ketentuan politik. Pada tahun 1969 dikeluarkan pedoman pembangunan nasional yang disahkan tahun 70-an. Judul bukunya adalah Akselerasi Pembangunan Nasional yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga studi yang dibikin oleh Peter Beck. Peter Beck ini orang Belanda yang lama di Indonesia dan kerjanya mengkader-kader-kader Katolik untuk menghancurkan Islam dengan cara-cara yang tidak ketara dan tidak terasa. Dalam buku yang berjumlah 800 halaman, di halaman 18 di buku tersebut tertuliskan bahwa musuh utama yang berbahaya untuk pembangunan nasional adalah umat Islam. Bayangkan kita mayoritas dibilang musuh, pada diam semua, udah hampir 50 tahun lebih itu buku ada. Silakan cari sendiri. Jangan minta lagi sama saya. Ya, saya sempat dapat apa namanya kutipan dan buku kecil bagus yang dibuat oleh almarhum Alloyarham Kiai Haji Abdul Qadir Jailani. Jadi memang musuh-musuh kita tuh menyumbat, termasuk berita, media. Bayangkan 212 tanggal 2 bulan Desember 2016 semua orang tahu apakah CNN, apakah BBC, apakah NHK, apakah ABC. Semua media dunia mengatakan bahwa 212 itu dihadiri oleh 13,7 juta orang. Mereka yang bilang, bukan saya. Lalu dengan enaknya seorang penyiar televisi tertentu mengatakan, pemirsa, hari ini terjadi sholat Jumat di tempat yang tidak biasanya. Dihadiri oleh 5.000 orang. Pak, yang hadir sampai belasan juta menurut media internasional dengan beraninya. Nah, masyarakat di kampung-kampung kan taunya nonton TV. Bayangin, sama juga ibu-ibu nih, dikasih uang sama suaminya. 13.700.000. Ya, anggaplah, antum udah ada istri kan? Belum, kesian amat, belum laku. Ya, ini aja nih, Mas Gubernur punya istri kan? Kasih uangnya nih, manggilnya apa? Mama, Payayang, Umi, Bunda, Mama. Ma, ini uang dari aku untuk kamu, Mama saya. 13, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih suamiku, engkau telah memberi aku Rp50.000. Kira-kira apa respon Pak Gubernur terhadap istrinya yang bilang begitu? Amplang baik. Ya kan ini maksudnya begini Pak, saya cerita ini mudah-mudahan ini ilustrasi ya Mas, ini bukan sungguhan, maksudnya bagaimana sebuah acara umat Islam yang jumlah sebesar sama dengan perang. Dikit-dikit kita teror, seperti peristiwa Poso misalnya, Poso itu saya terangkan. Poso itu adalah pembantaian umat Islam oleh pasukan Laskar Kristus. Pengecut mereka. Mereka umumkan akan ada serangan yang ada di pusat kota. Ketika seluruh Laskar bergerak ke pusat kota, pasukan Kelawar Hitam, pimpinan Fabianus Tibo, Domingus da Silva, dan Marius masuk kampung-kampung. Dia menyembelih bayi-bayi dan membunuh perempuan-perempuan. Jadi Poso itu adalah pertarungan perang. Lalu kemudian mereka berhasil menggusur semua pasukan itu,
Nah memang namanya anak-anak muda di mana-mana juga ada yang agak semangat gitu ya. Nah, kelompok-kelompok kecil-kecil yang dianggap teroris itu jumlah mereka sangat sedikit dan mereka tidak masuk pada gerakan-gerakan yang merusak. Hanya stigmatisasi. Karena terus dibikin video terus-terusan, dimungkul-mungkul. Seolah-olah nggak ada di sana, nggak ada bohong itu. Saya berani bilang bohong. Orang saya aktif saat itu, saya ketua Hamas Indonesia. Saya tahu betul, walaupun saya tidak terlibat secara fisik, ada 402 anak-anak saya yang saya kirim ke Ambon. Ambon itu perang. Bagaimana mereka membakar masjid, mereka menyembelih orang-orang yang melawan, ibu-ibu hamil dibelah perutnya dengan samurai, bayinya sampai keluar diinjak. Jadi umat Islam ini mayoritas, sudah tertindas, sudah dituduh lagi. Persis seperti anak UI yang kemarin ditabrak itu. Kan ketika ditabrak, ditanyakan oleh orang tuanya, siapa yang nabrak? Ternyata yang nabrak oknum polisi. Saya yang nabrak, kamu apa? Saya kritis dengan Anda. Masa begitu, datang orang tua datang minta maaf, bang, gak sengaja, gitu kan ya. Jadi umat Islam menghadapi mental-mental iblis, mental-mental dajjal, karena kita takut. Maka mulai hari ini, makanya saya lah orang yang paling tidak sanggup menahan gemeremang air mata kalau sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada tahap terdahulu saya termasuk yang gak mau ikut nyanyi, Pak. Tonton 80-an, ini komandan saya. Kita gak mau nyanyi-nyanyi gitu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia udah gak ada. Itu kan ada truk kontainer tuh, Cina, Indochina tulisannya. Indonesia udah gak ada, emang kita dibuat sama di pulau apa namanya, pulau sebuah nama ikan, pulau apa di Pulau Seribu itu yang bendera berkibar bendera Cina. Sampai ditanya oleh almarhum Kyai Haji Abdullah Abdul Rasid Abdullah Syafi'i, ini kok di negeri kita bendera Cina berkibar besar, sama dengan yang terjadi dengan Ruslan Buton. Ruslan Buton di Ternate itu kan dia dua kemarahan dia. Yang pertama berkibarnya bendera Cina lebih besar dan bendera kita lusuh dan kecil. Termasuk di Bali. Di Bali itu berkibar bendera Cina segede alaihi, orang Betawi bilang. Sampai bendera kita udah lusuh kecil lagi. Yang begini bukan persoalan, harusnya kan yang marah tentara. Yang marah harusnya yang ngaku-ngaku putra-putra Indonesia yang pro Pancasila. Ngomong doang loh. Akhirnya yang bela tetap pemuda-pemuda yang berjiwa tauhid. Lihat Ruslan Buton. Kalau kita tengok di beberapa tempat, jadi artinya pertanyaan tentang kesadaran tadi, pertama media. Yang kedua lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan telah membuat pelajar itu tidak suka dengan pelajaran sejarah. Dan pelajaran sejarah telah diacak-acak dengan gak karuan. Contohnya G30S sejak 2004 tidak ada PKI. Jadi jangan heran kalau ada video singkat ditanya, gak ngerti anak sekarang. Apalagi di buku yang terbaru. Di buku sejarah anak-anak SMP SMA, bahwasanya sebelum terjadi pemberontakan G30S PKI, pemerintah Indonesia menjalin hubungan baik dengan pemerintah Rusia. Kan bohong. Itu sederhana, problem berbahaya. Karena dia bilang Indonesia, jadi gini Pak Pari, saya waktu itu datang ke Cianjur, ada kumpulan guru-guru dari berbagai sekolah Islam, ngobrol, dia tanya, Ustaz, saya bingung di buku sejarah itu, sebelum pemberontakan G30S PKI, maka pemerintah kita secara intensif membangun hubungan dengan pemerintahan Rusia yang ada di Moskow. Orang kan semua tahu sebelum pemberontakan PKI itu hubungan dengan Cina. Bagaimana pada tanggal 4 Agustus tahun 1965 yang namanya Den Aidit itu ngobrol-ngobrol di Danau Ansa dengan si Mao Zedong. Rupanya si Den Aidit agak terketir dengan keberanian tentara dan laskar-laskar model HMI, PI, KAMI, KAPI yang kemudian muncul belakangan. Apa kata si Den Aidit? Nah, ini persis nih, kakak tua, kakak besar. Ada sekarang bilang kakak besar. Dulu Den Aidit bilang begitu pada Mao Zedong, pada kakak besar. Sekarang ada yang bilang kakak besar ya, saudara. Nah itu siapa tuh? Gak tahu saya. Saya lupa lagi namanya saya. Lalu Den Aidit bilang pada Mao Zedong, kakak besar, kakak tua, kami tidak berani untuk melangsungkan eksekusi merebut Indonesia. Karena tentara-tentaranya sangat kuat diantaranya oleh Ahanasution.
Ahmad Yani dan beberapa tentara-tentara dan jenderal-jenderal yang siap menghabisi kami. Apa kata maksudmu? Kalian ini apaan? Kami untuk memenangkan revolusi tahun 1949, revolusi kebudayaan, kami telah membunuh 200 orang jenderal. Kalian cuma 10 aja takut. Maksudnya apa pada jamaah? Masyarakat kita tuh mendapatkan sejarah bahwa negara ini sekarang sudah jadi negara komunis, ya karena udah dihindarin lama. Seperti apa sekarang terhina tentara di mana-mana? Tentara bisa ditangkap, tentara bisa dirazia, tentara bisa ditempeleng. Coba bayangin, siapa yang tempeleng cari sendiri. Ya. Jadi negeri ini sudah semakin mempertegas sebagai sebuah negeri yang sudah dikuasai. Nah, cara menjawabnya bukan dengan marah-marah. Kita harus, nah ini ada kesempatan pemilih politik 2024. Saya berpikir jangan 2024. Saya sebut aja lah. Segera dibuatkan semacam apa namanya? Saya nggak tahu bahasa, mungkin Pak Bari yang bisa ngebahas. Bubarkan KPU, bubarkan Bawaslu dalam hitungan 1x30 hari, ganti yang baru. Ganti KPU-nya, orang KPU-nya ketahuan terkonfirmasi kok dengan wanita emas. Semua orang tahu kok. Masa pemimpin yang punya cacat moral kayak begitu diteruskan? Orang semua tahu dan dia omong secara terbuka. Ganti Pak Barit jadi ketua KPU pusat, keren banget. Ya, ganti waktu bisa. Masyarakat enggak punya dorong, kalau ada dorongan kuat KPU diganti, Bawaslu diganti dalam waktu 30 menit, agenda sesuai dikerjakan oleh sekretariat. Bisa. Berarti ini ada kerja buat kita ingin bikin, ayo bikin fair. Ya, jangan sampai wasit ikut main bola. Kan gitu. Kan gitu ya. Nyanyi entar ada yang terkena. Jadi kesadaran ini harus dibuat. Pertama, kesadaran apa yang sebenarnya terjadi. Cara pertama, ya buka Quran. Pahami watak orang-orang kafir. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Jadi orang-orang kafir itu nutup-nutupin terus bagaimana hebatnya seorang Habibie. Habibie 512, ada yang menyebut 517 hari. Pemimpin Indonesia kurang 2 tahun kurang, setahun lebih sedikit. Selama Pak Habibie memimpin 2 tahun kurang, kurs dolar 17.000 menjadi 6.500. Semasa Pak Habibie memimpin, dia menulis atau membuat kapal pesawat CN-2350, bukan mobil bohong-bohongan. Sekarang di dokumen berita acara dihilangkan. Jadi di PT Dirgantara itu nama Habibie tidak ada dalam proses. Gila enggak? Sekedar sejarahnya ini pun orang enggak boleh baca. Jadi yang berjasa itu yang tukang cendol, yang tukang mebel, yang tukang kayu, yang tukang Pinocchio, yang penting. Jadi sekarang untuk kesadaran ini, Pak Ustaz, kita akan sudahi atau bukan sudahi, kita akan jawab dalam judul tersendiri. Nah untuk kuliah khusus, untuk daurah khusus, saya tetap akan konsultasi pada Pak Barim supaya efektif. Kita akan buat dulu sampelnya Jawa Tengah. Saya mohon arahan dari para profesor supaya saya jangan sembrono dan perlu bertemu siapa. Saya akan menemui langsung nanti Pangdam di Ponorogo, Kodam 4 di Ponorogo. Saya akan langsung ketemu juga dengan Kapolda. Saya akan ngobrol dengan mereka. Ini negara kita, negara Indonesia apa bukan negara kita? Ya, saya akan melakukan pendidikan politik buat masyarakat. Saya minta ini mendapat penjelasan. Ya, doakan saya karena itu hal satu bidang yang diwarisi oleh ayah saya. Biasanya sering melakukan kerja-kerja bypass yang aneh-aneh gitu ya. Mudah-mudahan bisa ya Prof ya. Karena bagaimanapun dia kan punya otak juga, punya hati juga. Agamanya boleh berbeda tapi di Indonesia bukan. Ya, kalau dia nggak mau lalu saya sampai di sini lalu saya dibunuh ya sudah selesai. Udah jamaah, waktu udah jam 6, banyak yang pengen ke kantor. Yuk kita berdoa. Ya, yang punya pertanyaan nanti tanggal 3 kita ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kami mohon ampun padamu ya Allah. Banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataan dengan apa yang telah kami lakukan dan kami katakan. Tolonglah hamba-hambamu di sini terutama yang menyampaikan kajian politik pada hari ini. Agar semakin mawas diri, introspeksi diri, banyak membaca, banyak berkonsultasi, dan banyak menyerap
dari orang-orang yang pernah menjalani hidup yang lebih lama dan lebih pahit. Ya Allah, kami mohonkan kepada seluruh masyarakat yang terdampak banjir di sekitar Solo dan sekitarnya, agar mereka sehat, agar mereka tetap sholat lima waktu dengan diusahakan semampu-mampu mereka, agar mereka segera juga air-air tersebut menjadi surut dan kembali mereka bisa bersih rumah-rumah mereka. Sehat semuanya, sehat keluarganya, kembali mereka beraktivitas. Pagi ini kami berharap Masjid Nur Mirah akan tercatat dalam sejarah sebagai bagian daripada semangat Pangeran Diponegoro sebagai putra Raja Onto Wiryo III yang telah membuat Belanda kelabakan dan kehilangan biaya anggaran mereka. Kami mohon pagi ini, ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang tertib ibadah, yang kokoh akidahnya, dan terus menjadikan Indonesia tempat kami berbakti. Indonesia kami dalam keadaan sangat terancam. Upaya-upaya invasi dari kaum sipit, upaya-upaya invasi dari kaum-kaum Zionis, upaya invasi dari kaum-kaum pengkhianat, asing, dan orang-orang yang menjadi antek. Mereka berkolaborasi, tapi kami punya Engkau, ya Allah. Kami punya Engkau, ya Allah. Kami mohon tolong, ya Allah, agar pemuda-pemudi, generasi masyarakat Solo yang dikenal pemain sejarah sejak lama, dulu pernah terlahir Sarekat Dagang Islam dari kota Surakarta. Juga terlahir gerakan 212 yang di-starting oleh sebuah kegiatan Parade Salib yang pernah terjadi di penghujung akhir 2014. Doa kami pagi ini, ya Allah, jadikan kami tetap mengukur diri dengan situasi yang memang tidak akrab dengan aspirasi umat Islam. Doakan, ya Allah, doa kami adalah agar Engkau memberikan kepada kami agar tetap menjaga diri, agar tetap mengukur diri, berlatih dengan segala kemampuan. Kami hanya ingin Engkau menolong kami. Kalau kami masih bisa hidup dalam jalan ini, hidupkan kami dalam kebaikan dan perbaikan. Kalaulah kami mati, jadikan kami orang-orang yang mati husnul khotimah dan mati syahid. Wahai Allah yang maha mengetahui apa yang terbersit dalam pikiran dan relung hati, jadikan kami cenderung pada kebenaran untuk membela kebenaran dari sumber yang benar untuk menegakkan kebenaran dengan cara yang benar. Ya Allah yang maha rahmat, hari ini adalah hari yang aneh dan unik dan kami tetap ingin dalam lindunganmu. Pengajian politik, sebuah istilah yang tidak pernah dan tidak lazim disampaikan kepada publik. Kami ingin pada bagian tertentu kami adalah bagian dari kemenangan, walaupun kemenangan tersebut dirasakan oleh anak-anak dan cucu-cucu kami. Ya Allah yang maha rahmat, kami bermohon kepadamu agar seluruh warga negara Indonesia juga bersabar walaupun agak sangat kecewa. Ketika puluhan ton barang-barang bawaan mereka yang dibawa ke Suriah dan perbatasan Turki tertahan tidak boleh diberikan dengan atas permintaan dari pemerintah Indonesia. Kami mohon ampun, ya Allah, karena ini lagi-lagi kebijakan politik yang hanya mementingkan hubungan baik dengan musuh tapi tidak peduli dengan saudara seiman. Tolong kami, ya Allah, agar kami terus mematut diri, mengasah pikiran, mengasah hati. Terus kami membangun kekuatan. Di sini, di ruangan ini, di masjid ini hadir para tokoh-tokoh yang berkaliber nasional dan internasional. Kami mohon juga semoga Kongres Majelis Mujahidin di bulan Agustus nanti bisa sukses karena dia ada di sekitar Solo Raya untuk membangun kekuatan penegakan Islam secara konstitusional. Ya Allah, berikan kesempatan kami untuk melakukan pendidikan kepada generasi muda, community of teenagers, untuk mereka menjadi generasi yang paham politik, yang sadar politik, dan berjihad dalam urusan politik untuk tegaknya syariat Islam. Ampuni kami, ya Allah, terlalu banyak keluh dan mohonan kami. Allahumma nawir kulubana binuri bihidayatika, binuri samsika abadan abada, kama nawartal ardo birahmatika ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Mohon maaf, insyaallah kita jumpa lagi tanggal 3 bulan Maret subuh bersama di masjid ini juga.
tema akan terbaca nanti di flyer atau poster digital yang diberikan. Maafkan kalau ada yang kurang berkenan. Sekali lagi, selamat beraktivitas. Semoga tidak terlambat sampai ke kantornya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.